Gila. Dia penghayatannya bagus ya. Actingnya bagus, actingnya Yun. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorek TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ada video terbaru dari Sazmi Sazli yang judulnya Istri Derhaka. Dan ini menarik karena aku lihat di Instagramnya Sazmi Sazli, dia bilang kalau ini adalah pertama kalinya Yo membawakan watak atau peran sedih ya. Di judulnya juga ditulis seperti itu ya. Dan ini bukan kayak drama spontan. Kalau drama spontan nggak ada skripnya ya. Kalau yang ini ada skripnya ya. Jadi aku pengen lihat seperti apa kalau Yo ini membawakan watak yang sedih memakai skrip ya. So, langsung kita lihat aja ya, Istri Derhaka Sazmi Sazli. Nah, ini dia. Ah, balik pun. Ingat kau tak saya balik dah. Ngeti balik ni. Sorry sayang. Banyak kerja kat office. Asyik. Banyak kerja semacam awak ni. Hari ni banyak kerja, esok banyak kerja, lusa banyak kerja. Pitih tak banyak-banyak pun. Dah buat rana, dah bos suruh sayang. Oh, boh lagi penting lah pada saya ni bini awak. Dah kalau boh awak penting kak, gila nikah dengan dia. Gih. Kasian banget dia. Langsung nangis. Istri Derhaka. Wah ini sponsor ya. Aku ni macam nak mikir nak ajak siapa pergi festa ni. Gila aku deh. Aku malah. Malah aku sebab dia tu. Aduh, bukan sok orang apa. Malah aku. Hei, nak pergi mana tu? Habis nak tu bingga. Nak tu pergi mana? Tak payah duduk rumah hari ni. Banyak lagi kerja air dari rumah tu. Astaga. Alah awak, kau cuti hari ni. Sedap-sedap dia je nak tubik. Tak ada orang nak kerja dari rumah ni. Gih masuk, gih. Gih. Kasian banget dia ni. Isterinya yang ngatur dia. Aduh. Backing weh. Kau diwi kita itu ni kena backing. Jangan wih muka kau set dia. Nanti set dia pijak kepala kita. Anaknya anak kita. Daripada dia nak kepala kita. Baik kita duduk dekat kepala dia. Ha, tu je lah. Mata-mata. Kau tak dah gai ke? Tak ada lagi kita dekat sini. Tangguh. Ha, teh. Abe? Oh, Abe. Wah, suaminya ada suruh bikin air. Cepat teh kau sayang saya ni. Astaga. Tunggu nanti air mai. Kalau gitu, kita buat lambang eh. Merah. Yo gila mot tak suka ni. Aku kenal dengan dia ni bertahun dah. Dah leko online. Ya apa tu cari jodoh Muslim Malaysia til jalan dok main ni. Oh bertahun dah dok main chat, dok main. Kau lagi ni. Maring dia setuju nak bawa aku jumpa family dia. Selepas bertahun-tahun dok main dengan dia kau online ni. Ala suka hari hari ni. Yo. Yeah. Gila. Dia penghayatannya bagus ya, actingnya bagus, actingnya Yun. Sedihnya, ada masalah. Gini aku ni. Woi. Apa ngeri ya? Aku dah suka ni, beli pang, gini aku pang ni. Pangal. Masukmu? Aku senyap bukit sebab aku dah Yui.
Bukan sebab aku takut. Aku senyap sebab aku saja. Aku tak silap benda jadi kasihan banget tu. Sebab tu aku biarlah. Tapi makin aku biar, makin teruk aku nak. Gak sedih, perlu aku buat lah ni. Guano yang bawa kulit ni? Sagi jumpa saya. Siapa suruh? Siapa bui tu, Bik? Jawab lah. Apa senyap? Takut? Eh? Takut? Selama ni, saya ada rajin kasar dengan awak. Saya ada rajin makan awak. Kenapa awak suruh, semua saya buat. Kenapa awak nak, semua saya bui. Apa? Awak nak ngokek lah. Saya bukan nak ngokek. Saya bukan nak minta dibalas. Saya cuma nak kasihan banget eh. Saya sebagai suami awak. Asyik. Okay. Habis bro, bagus juga. Yo ini membawakan watak sedih ya. Dapat bro, serius bro, dapat. Jadi terbawa aku lihat actingnya Yo. Keren Yo ini ternyata ya. Kalau acting pakai skrip kayak gitu ya, menghayati banget. Keren. Untuk Yo keren dan untuk video ini juga bagus pesannya ya, pesan moralnya bagus. Oke lah, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.